bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أجل بيننا وبينكم. الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Diriwayatkan dalam kitab-kitab Tarojim tatkala Muhammad bin Yusuf Al-Firabri rahimahullah ta'ala yang meriwayatkan Sahih Bukhari itu diberi imla oleh Bukhari, yaitu untuk menulis ulang kitab-kitab beliau. Beliau menyampaikan satu demi satu riwayat, kemudian melihat dari Muhammad bin Yusuf ini mungkin apa ada keletihan atau kebosanan, maka Al-Bukhari mengatakan tip nafsan, hendaknya jiwamu itu merasa gembira karena ahlu dunia mereka sibuk dengan dunia mereka, sementara engkau sibuk dengan Rasulullah SAW dan para sahabat, yaitu sibuk dengan riwayat-riwayat. Tentunya pahalanya tidak mungkin dibandingkan. Itu di masa lampau, betul-betul menulis sedikit demi sedikit murid-muridnya itu. Alhamdulillah kita dimudahkan dengan adanya alat-alat pencetakan. Tinggal kita membaca dan mengkajinya. Dan juga senantiasa mendapatkan sholawat dari malaikat selama kita di tempat sholat kita, habis sholat asar ini atau sholat-sholat yang lain. Kata Al-Habib, di tempat sholat bukan berarti tidak boleh bergeser beberapa tempat, beberapa meter atau apa. Yang penting kata beliau masih di tempat sholat, yaitu di masjid. Kita masuk ke muka surat 51. Al-i'tiqadu fi fitnatil qabri wa na'imihi wa azabih. Keyakinan tentang ujian di alam kubur, juga kenikmatan di alam kubur dan siksaannya. Qala rahimahullahu ta'ala, wa azabul qabri haqqa. Siksa kubur itu benar adanya, hak yaitu muwafiqun lil waqi', memang sesuai dengan kenyataan. Dalil-dalil nakli banyak, demikian pula riwayat-riwayat yang sahihah yang Allah Ta'ala tampakkan kepada sebagian para hamba. Peristiwa-peristiwa yang menunjukkan memang ada itu nikmat kubur dan azab kubur. Yus'alul abdu ar-rabbihi wa an-nabiyihi wa an-dinih. Si hamba ditanya tentang siapakah Rabbnya, siapakah Nabinya, dan dan apakah agamanya. Wa yura maq'aduhu minal jannati wan nar, dan ditampakkan tempat duduk dia dari surga ataukah dari neraka. Kita baca catatan kaki, inna adillata azabil kuburi wa na'imiha katsiratun jidda. Sesungguhnya dalil-dalil tentang azab kubur dan kenikmatan-kenikmatannya itu banyak sekali, dan itu telah dinukilkan di banyak kitab. Nah, kita ambil sebagiannya di sini. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, innal mayyita idza wudi'a fi qabri. Sesungguhnya seorang mayit apabila dia telah diletakkan di kuburnya, innahu yasma'u khaftani alihim. Sesungguhnya dia mendengar derap langkah dari alas-alas kaki mereka, sliper-sliper mereka itu. Hina yuwalluna an, tatkala mereka berpaling darinya, pulang meninggalkannya. Wa in kana mu'mina, kalau dia adalah orang mukmin, kanati sholatu ingda ra'sih. Amalan sholat akan diletakkan di kepala dia, di dekat kepalanya. Wa kana siyamu an yamini, amalan puasa, ibadah puasa itu diletakkan di sebelah kanannya, ya masing-masing sebagai penjaga. Kalau ibadahnya bagus, alhamdulillah penjagaannya bagus. Kalau kurang ya berarti sesuai kadarnya. Wa kanati zakatu an shimalih, amalan ibadah zakat itu di sebelah kirinya. Wa kana fi'lul khairati minas shadaqati wassilati wal ma'ruf, amalan-amalan kebaikan berupa sedekah, berupa silaturahim dan amal yang ma'ruf biasa yang lain. Wal ihsan ilan nas, kebajikan pada umat manusia, ing dari jilain, diletakkan di kedua kakinya.
Fayu'ta min qibali ra'sih. Kemudian dia didatangi azab dari sebelah atasnya, ya, sebelah kepalanya. Ya rahmukallah. Fataqulu shalah ma qibali madkhal. Maka ibadah sholat berkata kepada azab tadi, tidak ada jalan masuk dari arah saya. Ibadah sholat menjadi tameng, menjadi perlindungan. Sumayu'ta an yaminih. Kemudian dia didatangi dari arah kanannya. Fayaqulu siyam ma qibali madkhal. Maka ibadah puasa berkata, tidak ada jalan masuk dari arah saya. Sumayu'ta an yasarih. Kemudian dia didatangi dari sebelah kirinya. Fataqulu zakah. Maka zakat mengatakan, ma qibali madkhal. Tidak ada jalan masuk dari arah saya. Suma yu'ta min qibali rijlaih. Kemudian dia didatangi dari arah kakinya. Fataqulu fi'lul khairat. Maka amal kebajikan, minas shadaqati wasilati wal ma'rufi wal ihsani ilan nas, yang disebutkan terdahulu, berkata, ma qibali madkhal. Tidak ada jalan masuk dari arah saya. Betul-betul dia terlindungi dari azab dengan amal-amal soleh dia. Fayuqalulah, kemudian dikatakan kepadanya, ijlis, duduklah engkau. Fayajlis, maka dia pun duduk. Ini adalah di alam ruh, di alam barzah. Walaupun zahirnya orangnya tetap berbaring, tapi ini di alam barzah dia didudukkan ruhnya itu. Dan bukan mustahil, betul-betul fisiknya juga didudukkan sebagaimana di dalam riwayat-riwayat sahihah yang ditampilkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Ahwalul Kubur, kengerian-kengerian di alam kubur. Disebutkan peristiwa orangnya dibuka, ternyata kuburnya dibuka, ternyata orangnya sudah berubah, padahal baru tadi belum lama ditidurkan, tahu-tahu sekarang sudah duduk dalam keadaan dirantai. Na'udzubillah, karena dia korupsi. Nah, tengok nanti yang korupsi apa saja. Na'udzubillah, di alam kuburnya akan mengalami berbagai masalah. Khawatirnya demikian. Faya jelis, maka dia pun duduk. Wa qad musilat lahu syams, telah ditampakkan kepadanya matahari. Wa qad udniyat lil ghurub, telah didekatkan untuk masuk waktu maghrib. Fayuqalulah, kemudian dikatakan kepada dia, kalau dalam riwayat yang lain dia mengatakan, da'uni an usolli, biarkan saya sholat. Memang orang ini biasa sholat, ini sudah mau maghrib, saya mau sholat. Yaitu tadi terlambat sholat asar. Kenapa terlambat? Ya saya baru dimakamkan. Fayuqal, maka dikatakan lah padanya, ara'aitaka hadzal rajulul ladzi kana fikum. Bagaimana pandanganmu tentang lelaki yang ada di tengah-tengah kalian itu? Ma taqulu bih, apa yang engkau katakan tentangnya? Wa madza tashhadu bihi alaih, dan apa persaksian yang engkau berikan untuknya? Fayaqulu da'uni hatta usolli. Nah, di riwayat ini diakhirkan sedikit kalimatnya, biarkan saya sehingga saya sholat. Ya, tidak ada yang lebih penting daripada panggilan Allah. Ini bagus di yang ditulis di beberapa masjid itu, istilahnya nasihat. Yaitu walaupun ada panggilan handphone, tapi tak ada panggilan yang sepenting panggilan ilahi. Ini nasihat yang baik. Nah, ini ada apa ini, temu janji dengan malaikat. Tapi waktunya sholat, ya sholat dulu. Menunjukkan orang ini sudah biasa sholat dan mengutamakan Allah. Fayaqulun innaka sataf'al. Maka para malaikat mengatakan, engkau akan melakukannya. Nanti engkau akan sholat. Akhbirni amma nas'alukaan. Khabarkan kepadaku tentang sesuatu yang kami tanyakan kepadamu tadi. Ara'aitaka hadar rajula. Hadar rajula alladhi kana fikum. Bagaimana pandanganmu tentang lelaki yang ada, yang dulu ada di tengah-tengah kalian itu? Mataqulu fih, apa ucapanmu tentangnya? Wa madza tashhadu alaih, apa persaksianmu atasnya? Qal fayaqulu Muhammad, dia mengatakan beliau adalah Muhammad. Ashhadu annahu Rasulullah, saya bersaksi bahwasanya beliau adalah utusan Allah. Wa annahu ja'a bil haqqi min indillah, dan bahwasanya beliau mendatangkan kebenaran dari sisi Allah.
Fayuqalulah, maka dikatakan kepada orang ini, ala zalika hayaita wa ala zalika mitta. Di atas perkara tadi engkau hidup, dan di atas perkara tadi pula engkau mati, yaitu istiqomah di atas kebenaran. Wa ala zalika tuba'asu insyaallah. Dan di atas perkara itulah engkau akan dibangkitkan insyaallah. Summa yuftahu lahu babun min abwabil jannah. Kemudian dibukakan untuknya salah satu dari pintu-pintu surga. Fayuqalulah, kemudian dikatakan kepadanya, hadza maq'aduka minha. Inilah tempat dudukmu dari surga. Wa ma a'addallahu laka fiha, dan apa saja yang telah Allah persiapkan untukmu di dalamnya. Fayazdadu ghibtatan wa surura, maka dia bertambah minat dan kegembiraan. Ia bertambah sukacita. Summa yuftahu lahu babun min abwabin nar. Setelah itu dibukakan untuknya salah satu dari pintu-pintu neraka. Wala iyad billah. Fayuqalu lahu hadza maq'aduka minha. Kemudian dikatakan kepadanya, inilah tempat dudukmu dari neraka. Wa ma a'addallahu laka fiha. Dan apa yang telah Allah persiapkan untukmu di dalam neraka, lau asaitah, apabila engkau mendurhakai Allah, bermaksiat kepadanya. Na'udzubillah. Tayyib, kita di pemandian air panas saja, kalau beberapa jam mungkin lama-lama tidak tahan. Bagaimana kalau ini bukan pemandian air panas, ini neraka. Na'udzubillah. Sebagaimana juga disebutkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah di dalam Minhajul Qasidin, sebagian ulama salaf menangis. Tatkala ditanya, kenapa Anda menangis? Beliau mengatakan, seandainya dikatakan pada saya hukuman untukmu, engkau tinggal sekian lama di dalam kamar mandi, itu saja saya tak tahan. Nah, bagaimana dikatakan engkau tinggal di dalam neraka? Tentunya lebih mengerikan. Na'udzubillah. Kemudian summa fayazdadu ghibtatan wa surura, maka dia bertambah sukacita dan kegembiraan. Summa yufsahu lahu fi qabrihi sab'una dhira'a. Kemudian dilapangkan untuknya di dalam kuburnya itu 70 dhira'. 70 hasta. Sebagaimana juga yang disebutkan di sebagian cerita dari orang-orang yang menggali kubur. Ketika dia tengah bersandar, tahu-tahu dinding belakangnya runtuh sebagian. Tatkala dia melongok, ternyata di dalamnya itu ada orang yang dalam keadaan hidupnya sedap di alam kubur itu. Tidur dengan baik, tidak berubah, dan kuburnya dijauhkan sejauh mata memandang, dilapangkan. Ini sebagian perkara gaib yang Allah tampakkan. Dinukilkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Wa yunawwaru lahu fih, dan disinari untuknya di alam kuburnya itu. Nah, tak perlu apa pasang-pasang kabel dari TNB. Nah, susah. Maka apa? Dengan amal soleh, dengan sholat dan lain-lain. Wa yu'adul jasadu lima bada'a minh, dan dikembalikan jasadnya kepada sesuatu yang dia dimulai darinya. Oh, wa'alam, maknanya apakah ya nanti tetap kembali ke debu lagi atau memang kembali ke tanah? Yang ditakdirkan kekal ya kekal, yaitu apa, badannya tidak rusak. Yang ditakdirkan rusak ya rusak sebagaimana asalnya. Asalnya adalah dari tanah. Fatu ja'alu nasamatuhu fi nasamitib, dan dijadikan ruhnya itu pada nasam. Nasam boleh jadi seperti tadi juga, yaitu ruh. Atau nasam itu adalah bau yang wangi, aktif dari suatu wewangian, dari minyak wangi. Wahiya toirun ya'laku fi syajaril jannah. Ini kalau kita membaca dengan pola sulasi ya'laku, yaitu bimakna ya'kul. Yaitu dia berupa burung yang makan di pepohonan surga. Tapi kalau yu'allak, yaitu tergantung-gantung di pepohonan surga. Qul fadzalika qauluhu ta'ala. Yang demikian itu adalah tafsir dari firman Allah Ta'ala, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan mengukuhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kukuh, perkataan yang pasti di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Alam kubur adalah tempat persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Sebagaimana dalam hadis Utsman, ila akhiril ayah, sehingga akhir ayat. Qal wa innal kafir, sekarang sebaliknya.
Dan sesungguhnya orang kafir idza utiya min qibali ra'sih, jika dia didatangi dari arah kepalanya, lam yujad syai', tidak didapatkan sesuatu pun untuk melindungi dia. Iya, semua amalannya gugur. Na'udzubillah, rugi jadi orang kafir itu. Summa utiya an yaminih, kemudian didatangi dari arah kanannya, fala yujadu syai', maka tidak didapatkan pula sesuatu. Summa utiya an shimalih, fala yujadu syai'un, kemudian didatangi dari arah kirinya, maka tidak didapatkan pula sesuatu. Adab dari manapun mudah untuk menyiksa dia karena tidak ada amal soleh. Summa utiya min qibali rijlaih, fala yujadu syai', kemudian dia didatangi dari arah kedua kakinya, maka tidak didapatkan pula sesuatu di situ untuk melindungi dia. Fayuqalulah ijlis, kemudian dikatakan padanya, duduklah. Fayajlisu khaifan mar'uba, maka dia duduk dalam keadaan ketakutan dan merasa gentar. Ia dibuat penuh dengan ketakutan. Fayuqalulah, kemudian ditanyakan padanya, ara'aitaka hadzal rajul alladzi kana fikum, bagaimana pandanganmu tentang lelaki yang dahulunya ada di tengah-tengah kalian? Madza taqulu fi, apa perkataanmu tentangnya? Wa madza tashhadu bihi alaih, dan apa yang menjadi persaksianmu untuknya? Fayaqul ayyu rajul, dia tanya, lelaki yang mana? Dia tak punya ilmu di situ. Walaupun mungkin sudah hafal, walaupun mungkin sudah pernah membaca, tapi sekarang yang memperjalankan adalah amalannya, amalan sehari-harinya. Fayuqal alladzi kana fikum, maka dikatakan yaitu lelaki yang dulu pernah ada di tengah-tengah kalian. Fala yahtadi lismih, maka dia tidak mendapatkan petunjuk tentang namanya. Sekedar nama pun sudah hilang, sudah tidak tahu dia di alam kubur. Yang berlaku amalan, maka tak ada gunanya lagi ditalkin menurut pendapat yang rajih. Masih hidup saja di waktu sakaratul maut, ditalkin saja, banyak orang tak mampu berbicara. Bagaimana dalam keadaan sudah putus kehidupannya, masuk ke alam kubur? Tak ada gunanya itu, walaupun kita siapkan handphone, nanti kita kasih telepon saya aja, nanti kita kasih informasi. Tak ada gunanya itu. Yang memperjalankan adalah amalannya. Hatta yuqala lahu Muhammad, sehingga dikatakan padanya Muhammad, diingatkan namanya Muhammad. Fayaqul ma'adri, tetap dia mengatakan saya tidak tahu. Sami'tun nasa qalu qaulan faqultu kama qalan nas, saya mendengar orang-orang mengucapkan suatu perkataan, setelah itu saya mengatakan sebagaimana yang diucapkan oleh orang-orang. Sekedar mengekor saja, tidak punya ilmu yang mendalam. Fayuqalulah ala dzalika hayait wa ala dzalika mutta, boleh mutta boleh mitta, dua qiraah. Wa ala dzalika tub'atsu insyaallah, di atas perkara tadi engkau hidup, dan di atas perkara itu pula engkau mati. Dan di atas perkara tadi engkau akan dibangkitkan insya Allah. Umur dihabiskan sia-sia, tidak membawa bekal yang baik di alam kubur. Summa yuftahu lahu babun min abwabin nar, selanjutnya dibukakan untuk dia salah satu dari pintu-pintu neraka. Fayuqalu lahu hadza maq'aduka minan nar, dikatakan padanya inilah tempat dudukmu dari neraka. Wa ma a'addallahu laka fiha, dan sesuatu yang telah, dan apa saja yang telah Allah persiapkan untukmu di dalam neraka. Fayasdadu hasratan wasubura, maka dia bertambah penyesalan. Hasra'i syiddatun nadamah, penyesalan yang besar. Wasubura, yaitu merasa binasa, semakin merasa hancur dirinya. Na'udzubillah. Baik, sekedar kena marah, apa itu istilahnya itu, girlfriend aja kadang orang patah hati. Bagaimana ini kena marah dari penguasa alam semesta? Na'udzubillah. Summa yuftahu lahu babun min abwabil jannah, kemudian dibukakan untuk dia salah satu dari pintu-pintu surga. Fayuqalu lah, selanjutnya dikatakan kepadanya, zalika maq'aduka minal jannah, yang itu, nah, itu adalah tempat dudukmu dari surga. Wa ma a'adallahu laka fih, dan apa saja yang Allah persiapkan padamu di situ. Wa alam, inilah riwayat yang tertulis fihi tadi fiha. Lau ata'ta, seandainya engkau taat pada Allah. Ini tentunya menyesal, seandainya sempat taat di masa kehidupannya. Alam kubur lebih panjang, na'udzubillah. Fayazdadu hasratan wasubura, maka dia bertambah penyesalan dan kehancuran.
Summa yadiku alaihi qabruh. Kemudian kuburnya menyempit atasnya, ia mendesak dirinya. Hatta tahtali fafihi adla'uh. Sehingga tulang-tulang rusuknya itu berselisih padanya. Antara kanan dan kiri. Sudah bercampur. Saking kuatnya himpitan. Na'udzubillah. Fatil kalma'i satung bangkah. Itulah kehidupan yang sempit. Selain kehidupan di dunia yang sempit, di alam kubur dia juga akan mengalami kehidupan yang sempit. Untuk orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah. Allati qala Allah, yang mana Allah berfirman, fa inna lahu ma'isyatan bangka. Karena sesungguhnya, maka sungguhnya dia akan mendapatkan penghidupan yang sempit. Di dunia, kehidupan jiwanya sempit. Di alam kubur, betul-betul bumi akan mempersempit dirinya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ya al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Man ta'ama uqiba bil ama. Barang siapa berpura-pura buta terhadap syariat, terhadap kebenaran, terhadap nasihat, dia akan dihukum dengan kebutaan. Tayyib, ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan sanadnya Hasan. Dan hadis ini sahih li ghairih. Kita masuk ke muka surat berikutnya, masih di catatan kaki. Wa qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah wa qauluhu ta'ala fa innalahu ma'isyatan dangka fasaraha ghairu wahidin minas salaf bi adzabil qabr. Lebih dari satu orang salaf menafsirkannya dengan apa? Siksa kubur, selain ada tafsir dari Nabi sendiri. Wa ja'alu hadhil ayata ahadal adillah. Dan mereka menjadikan ayat ini sebagai salah satu dari dalil-dalil ad-dallati ala azabil qabr, yang menunjukkan tentang azab kubur. Walihada qal, maka dari itu Allah mengatakan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berarti lafaz sebelumnya itu bicara tentang alam kubur. Setelahnya di hari kiamat, dia buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia mengatakan, wahai Rabbku, kenapa engkau mengumpulkan saya dalam keadaan buta padahal dulunya saya mampu melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tungsa. Allah mengatakan demikianlah, yaitu kata Imam Ibnu Taimiyah, kadzalik atau dzalika itu mengisyaratkan pada qiyas, yaitu ada kesetimbangan. Itu hukuman yang setimbang. Telah datang kepadamu ayat-ayat kami, kemudian engkau meninggalkannya. Nasitaha ayat taraktaha. Di antara makna nisyan adalah at-tark. Mungkin dia ingat tetapi sengaja meninggalkannya. Maka demikian pula pada hari ini engkau ditinggalkan. Na'udzubillah. Ayat tutraku fil azab, yaitu engkau ditinggalkan di dalam siksaan. Kama taraktal amala bi ayatina, sebagaimana engkau meninggalkan pengamalan ayat-ayat kami. Ayat didatangkan untuk rahmah. Barang siapa menyelisihinya, maka boleh jadi bukan dapat rahmat, tapi dapat nikmah, mendapatkan hukuman. Fadzakara adzabal barzakh. Maka di dalam rangkaian ayat ini, Allah menyebutkan siksaan di alam barzakh. Wa adzaba daril bawar. Dan siksaan di negeri kehancuran. Selesai dari miftah dari sa'adah. Wa dzakara Ibnu Farisi al-Lais sahibu Abil Faraj Ibnu al-Jauzi. Ibnu al-Jauzi pernah menceritakan dari temannya, yaitu Ibnu al-Farisi, fi tarikh, dalam tarikh beliau. Tarikh beliau yang terkenal apa? Al-Muntazim. Cuma ana di sini menukilkannya dari Ahwalul Kubur punya Ibnu Rajab. Anahu fi sanati tis'in wa khamsimi'ah, pada tahun 590 Hijriah. Wujida mayyitun bi Baghdad, didapatkan jenazah di Baghdad. Bi zahiri babil Basrah, di atas pintu Basrah, pintu gerbang Basrah. Wa qad buli, yaitu dalam keadaan telah reput. Di sebagian riwayat disebutkan ini setelah banjir bah yang besar itu. Setelah surut, ternyata ada beberapa jenazah yang muncul. Walam yabqa ghairu idhami, tidak tersisa selain tulang belulangnya.
wa fi yadaihi wa rijlaihi dhababu hadid. Di kedua tangannya dan kedua kakinya itu ada dhabab. Ada beberapa penafsiran tentang dhabab. Sebagian mengatakan adalah benda yang berat, terbuat dari besi. Duriba fiha mismaron. Mismaron, dipukulkan ke dalam benda yang berat tadi itu dua paku. Ahaduhuma fi surratih, salah satunya ada di bagian pusat dia. Wal akhar fi jabhatih, yang lain ada di kening dia. Na'udzubillah. Ini siksa kubur ditampakkan oleh Allah. Wa kana ha'ilal khilqah, fisikal dia itu menakutkan. Ghalizul idham, tulangnya besar. Wa kana sababu dhuhurih, sebab munculnya jenazah ini ziyadatul ma, yaitu naiknya permukaan air. Kasyafatallan kana yu'rafu bitallil ahmar, yang menyingkapkan suatu gundukan yang dikenal dengan gundukan merah. Gundukan yaitu apa? Tanah yang agak meninggi itu. Ala milaini min sauri min suri babil basratil qadim. 2 mil jaraknya dari dinding-dinding pintu gerbang Basrah yang lama. Itu peringatan dari Allah. Ada saja adab kubur itu. Na'udzubillah. Tayyib, kita lanjutkan kembali ke atas. Wa mungkarun wa nakirun haqqa. Malaikat mungkar dan nakir yang di alam kubur itu juga benar adanya. Nah, ini semuanya isim maf'ul, mungkar dengan apa? Pola rubai, angkara yungkiru. Nakir ini adalah pola sulasi. Tapi dua-duanya adalah apa? Menunjukkan isim maf'ul. Dikatakan mungkar, dikatakan nakir karena ketibaan mereka tak pernah diketahui sebelumnya. Dan tak pernah diketahui ada makhluk yang sedemikian menakutkannya. Orang tidak kenal, belum pernah melihat gaya yang seperti itu, wajah yang sedemikian itu. Wahuma fattanal kubur, dua-duanya adalah penguji di alam kubur. Nas'alullaha sabat, kita mohon kepada Allah kekokohan. Disebutkan dalam catatan kaki, fihi isbatu asma'il malakaini sa'ilin. Tapi kalau dua ya, asailain. Di dalamnya ada penetapan nama-nama dua malaikat yang bertanya fil kubur, di alam kubur itu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kubira ahadukum awil insan, apabila salah seorang dari kalian atau apabila manusia itu dikuburkan, atahu malakani aswadani azraqan, dia akan didatangi dua orang malaikat yang warnanya hitam dan biru. Enggak tahu gimana kita membayangkan, tentunya sangat menakutkan. Yuqalu li ahadihimal mungkar wal akhar nakir. Yang satu dikatakan mungkar, yang lain dikatakan nakir. Fayaqulanilah, kedua-duanya bertanya kepada orang yang dikubur ini, ma kunta taqulu fi hadzal rajuli Muhammad, apa yang engkau katakan pada lelaki yang namanya Muhammad ini? Kenapa riwayatnya lain-lain? Ya, boleh jadi memang ada variasi di antara pertanyaan-pertanyaan, tapi intinya tidak keluar dari apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Ibnu Abi Syaibah dan Abu Dawud dari hadis Al-Bara' bin Azib. Intinya sama. Fahuwa qailun maka na yaqul, maka dia pasti akan menjawab sesuai dengan apa yang biasa dia katakan di dunia, ya sesuai dengan keadaan dia. Fa in kana mu'mina, kalau dia orang mukmin, qol, dia akan mengatakan huwa Abdullahi wa rasuluh, beliau adalah hamba Allah dan utusannya. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, saya bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Fa yaqulanilah, maka kedua-duanya berkata kepadanya, in kunna lana'lamu innaka lataqulu dzalik. Innya di sini muqaffafun min as-saqilah, ai inna kunna lana'lam. Sesungguhnya kami benar-benar telah mengetahui engkau benar-benar akan mengucapkan itu. Yang mereka sudah tahu orang ini orang mukmin. Summa yufsahu lahu fi qabrihi sab'una dhira'an fi sab'ina dhira'a. Kemudian akan dilapangkan untuknya di kuburnya itu
jarak 70 kali 70 hasta, ya panjang lebarnya. Ini di alam kubur, ini di alam roh. Walaupun zahirnya di hadapan kita, kubur itu mungkin apa? Berdempetan, berhimpitan misalkan. Wa yunawwaru lahu fi, dan akan disinari untuknya di dalam kuburnya itu. Payukarulah nam, yang riwayat lain nim, tak masalah. Nama ya namu atau nama ya nimu, tak masalah. Tidurlah. Fayanamu kanaumatil arus alladzi la yuqidhuhu illa ahabbu ahlihi ilaih. Maka dia pun tidur seperti tidurnya pengantin yang tidak dibangunkan kecuali oleh orang, oleh keluarga yang paling dia cintai. Tentunya apa, dia merasa malam itu pendek. Bang, malam pendek sangat ya. Ya namanya pengantin. Oh iya. Tapi kalau sepanjang malam diganggu nyamuk, kenapa tak pagi-pagi ini? Tapi orang yang mendapatkan nikmat kubur, dia akan tidur seperti tidurnya pengantin, penuh dengan kenikmatan. Hatta yab'atsahullahu min majja'ihi dzalik, sehingga Allah membangkitkannya dari pembaringannya itu. Wa in kana munafita, kalau dia adalah orang munafik, qal, dia akan mengatakan la adri, saya tidak tahu. Kuntu asma'un nasa yaquluna syai'a fa kuntu aqulu. Dahulu kala saya sering mendengar orang-orang mengucapkan sesuatu, maka saya senantiasa mengucapkan itu, tapi sekedar ikut-ikutan. Fayaqulanilah, maka mereka berdua mengatakan padanya, in kunna lana'lamu annaka taqulu dzalik. Sungguh kami telah mengetahui engkau benar-benar akan mengucapkan itu. Engkau akan mengucapkan itu. Summa yuqalu lil ard, kemudian dikatakan pada bumi, iltaimi alaih, mengatuplah engkau kepada orang ini, ia menyempitkan dirinya. Hatta tahtalifa fihi adla'uh, sehingga tulang-tulang rusuknya itu berselisih padanya. Fala yazalu mu'adzaba hatta yab'atsahu Allahu min majja'ihi dzalik, maka terus-menerus dia disiksa sehingga Allah membangkitkan dia dari pembaringannya tadi. Naudzubillah. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan sanadnya sahih. Qala al-Allamah Ibnu Battah rahimahullah wa fihi, di dalam hadis tadi ada dalil dzammut taqlid, tercelanya taqlid, ya tidak mau belajar baik-baik, tidak mau mempelajari dalil-dalil sebagaimana mestinya, asal ikut aja. Wa annal muqallida la yastahiqu ismal ilm at-tam, dan ini ada dalil bahwasanya ahli taqlid, orang yang sekitar mengekor, tidak berhak untuk mendapatkan, untuk diberi nama ahli ilmu yang sempurna, alal haqiqah, pada hakikatnya. Baik. Selesai dari syarah Ibnu Battal. Dan Ibnu Qayyim ada kalam yang sangat bagus tentang itu dalam I'lamul Muwaqqi'in. Ulama bersepakat bahwasanya ahli taklid tidak dimasukkan dalam kalangan ahli ilmu. Qala Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, wa ankaratil mu'tazilatu adzabal qabr. Orang-orang Mu'tazilah mengingkari siksa kubur, termasuk Mu'tazilah zaman sekarang, tapi sudah mati juga ya. Siapa itu? Orang si pemimpin Husi yang dulu itu, yang sebelum Abdul Malik. Abdul Malik Al-Husi, dalam bukunya dia mengingkari azab kubur. Yang namanya memang apa? Orang Rafidhah dalam masalah ini mereka Mu'tazilah. A'adzanallahu minha, semoga Allah melindungi kita minhu, darinya. Wa qad ruwiya 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam min wujuhin katsirah, telah diriwayatkan masalah adab kubur itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sanad-sanad yang banyak, wujuh yaitu riwayat. Wa ruwiya 'an ashabihi radhiyallahu anhum ajmain, dan telah diriwayatkan dari para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Wa ma ruwiya 'an ahadin minhum annahu ankara, dan tidak diriwayatkan dari seorang pun dari sahabat bahwasanya sahabat yang ini mengingkari adanya azab kubur. Wa nafah, meniadakan azab kubur. Wa jahadah, menentang azab kubur. Fa wajaba ayyakuna ijma'an min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib untuk yang seperti ini menjadi kesepakatan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai dari Al-Ibanah. Kita masuk ke muka surat 55. Al-i'tiqadu fi haudin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, keyakinan tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah, wa haudu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haqq, telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar adanya.
haudun taridu alaihi ummatuh, suatu telaga, sebuah telaga yang akan didatangi oleh umatnya. Walahu aniyatun yasrabu nabiha min, dan telaga tadi memiliki bejana-bejana, mungkin apa, semacam ceduk-ceduk atau baldi-baldi untuk mengambil air, yang dengan itu mereka meminum dari telaga tadi. Kita baca catatan kaki, haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqa, telaga Nabi SAW itu benar adanya. Khilafan li ba'dil mubtadi'ah, berbeza dengan pendapat sebagian ahli bid'ah. Ya ruginya apa kalau Nabi kita punya telaga, kenapa orang itu mengingkari? Ini memang aneh. Tayyib. Alladzina ankaruh, yang mana mereka mengingkari adanya telaga bagi Nabi di padang mahsyar. Ma'annal ahaditsa fi dzalika sahihatun mutawatirah, padahal hadis-hadis tentang masalah itu sahihah dan mutawatirah, datang banyak sekali tatra mutawatirah. An Abi Hurairah radhiyallahu an, masyaallah ya, ini di antara pahlawan Islam siapa, Abu Hurairah, riwayat banyak sekali, membantah berbagai ahlul bidah dan mengukuhkan akidah dan seterusnya. Makanya banyak orang yang membenci dari kalangan orang-orang yang imannya rusak. Di antaranya siapa? Abu Rayyah. Termasuk apa? Abu Rayyah. Abu Rayyah ini murid dari siapa yang ingat ya? Abu Zahid Al-Kausari Aqlani. Sampai dia mengarang kitab khusus tentang Abu Hurairah. Tajuknya penghinaan. Sebagaimana anak baca di sebagian biografi itu, sebagian masyayikh di Mesir yang di masa lampau, kelompok itu masih bagus, jamaah Ansharus Sunnah, betul-betul ikut Salafiyah pada waktu itu sebelum dimasuki politik. Nah, beliau bercerita dan menuliskan tatkala Abu Rayyah sudah mengeluarkan kitabnya itu, kemudian terdengar berita dia sakit. Setiap kali orang menjenguk maka keluarganya melarang. Maka beliau ini dengan nama besarnya datang memaksa, saya ingin menjenguk Abu Rayyah. Akhirnya dengan sangat terpaksa, amat sangat terpaksa, mereka mengizinkan dia masuk. Ternyata wajahnya hitam bagaikan arang, kesakitan, melihat ke satu sisi dinding dengan mengatakan Abu Hurairah, Abu Hurairah, terus menerus seperti itu. Dan tidak lama kemudian orang itu mati, na'udzubillah, diazab oleh Allah Ta'ala. Apa dosa Abu Hurairah? Beliau menyampaikan apa yang beliau dengar dari Nabi. Tayyib. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal maqbarah, bahwasanya Rasulullah SAW pernah mendatangi pekuburan. Fakal, iya, ini doa waktu masuk ke alam kubur. Kita masih hidup. Masuk ke area pekuburan. Aywa, masih hidup kita. Tayyib. Assalamu alaikum daro qaumin mu'minin. Takdirnya ya daro qaumin mu'minin. Salam sejahtera untuk kalian wahai negeri kaum mu'minin. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun, dan sesungguhnya kami insyaallah akan menyusuli kalian. Waditu anna qad ra'aina ikhwanana. Kemudian Nabi mengatakan, saya ingin sekali untuk kita melihat saudara-saudara kita. Qalu awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan, bukankah kami saudara-saudara Anda wahai Rasulullah? Qal antum ashabi. Kalian sahabatku, bukan sekedar saudara seiman, bahkan sahabat level lebih tinggi. Wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'du, saudara-saudara kita adalah yang belum datang setelah ini. Alhamdulillah, insyaallah kita adalah saudara bagi Nabi Muhammad SAW karena kita beriman pada beliau. Faqalu kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah. Maka mereka bertanya, bagaimana Anda akan mengenali orang yang belum datang setelah ini? Sebagian mengatakan, ya, ba'du maksudnya qablu, yaitu belum datang sebelum ini. Dari umatmu wahai Rasulullah, qal ara'aita lau anna rajulan lahu khailun ghurrun muhajjalah. Bagaimana pandanganmu seandainya ada seorang lelaki yang memiliki kuda, asal dari khail adalah kuda perang sebenarnya, bukan sekedar faros atau hison, yang lur, yaitu memiliki wajah putih atau warna putih di keningnya, muhajjalah, yaitu keempat kakinya itu putih juga, baina zahrai khailin duhmin buhm, di antara kuda-kuda yang berwarna hitam kelam,
Ala ya'rifu khailah, bukankah dia akan mengenali kuda dia? Qalu bala ya Rasulullah. Sahabat mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Berarti ada karakter utamanya, ada sifat khususnya umat ini. Qal fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu. Sesungguhnya maka sungguh mereka akan datang dalam keadaan putih cemerlang, yaitu keningnya dan juga tangan kakinya, disebabkan minnya adalah min sababiyah, disebabkan oleh wudu. Yang rugi siapa? Ya tak mau sholat. Enggak bang, saya wudu tapi tak sholat. Untuk apa? Enggak susah payah wudu tapi tak sholat. Sholatlah. Baik. Wa ana faratuhum alal haud, dan saya sebagai pendahulu mereka untuk mendatangi telaga. Farat itu adalah pendahulu, semacam pionir yang mempersiapkan tempat ketibaan, itu faratok. Ala layudzadanna rijalun an haudi. Ketahuilah oleh kalian, benar-benar ada beberapa lelaki. Ini mimbabi taglib aja, tentunya perempuan pun ada juga yang mendapatkan keutamaan, ada juga perempuan yang mendapatkan kehinaan, masing-masing sesuai amalannya. Layudzadanna, benar-benar akan terusir dari telagaku. Na'udzubillah. Kama yudzadul ba'irudzal, sebagaimana unta yang hilang itu diusir, diusir oleh orang yang tidak memilikinya. Ini entah unta siapa, pergi kamu. Tayyib. Unadihim ala halum. Saya menyeru mereka nanti di hari kiamat. Ketahuilah oleh kalian, atau ala harfu tanbih, kemarilah kalian. Fayuqal, maka dikatakan innahum qad badalu ba'da. Sesungguhnya mereka telah menukar, menukar syariat sepeninggalmu. Fa'akulu suhban suhban, maka saya mengatakan bu'dan bu'dan, yaitu jauhlah kalian, menjauh. Tidak mau ikut Nabi, menjauh. Walaupun Nabi ini penyayang, tetapi beliau tahu siapa yang tidak layak mendapatkan kasih sayang nanti di alam, di akhirat nanti. Diriwayatkan oleh Muslim. Wa qala al-Imam Abdul Qasim Al-Asbahani rahimahullah, wa kadzalika ijma' ahlul Islam. Demikian pula kaum muslimin bersepakat. Mutaqaddimuhum wa mutaakhiruhum, dari generasi terdahulu dan generasi belakangan, ala riwayatil ahadits fi sifatillah, untuk meriwayatkan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah. Sampai kemudian apa? Wal haud, juga meriwayatkan tentang telaga. Ini telah disepakati ila akhirih. Selesai dari al-hujjah. Kalau demikian, ada yang terusir dan ada yang boleh minum. Siapa yang paling beruntung? Wa as'adun nasi fi hadhil bisyarah, orang yang paling berbahagia dengan kabar gembira ini, hum ahlus sunnah. Mereka adalah ahlus sunnah. Alladzina sabatu ala sofai irsin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, yang kokoh di atas kejernihan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berpandai-pandai membuat ajaran sendiri. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, setelah menyebutkan beberapa kalimat, mengatakan anna wurudan nas. Seandainya di awal kalimat mestinya fa inna, tapi ini ana penggal dari beberapa kalimat sebelumnya. Bahwasanya ketibaan orang-orang al-hauda kepada telaga itu, wa syurbahum minhu yaumal atsyil akbar, dan tentang minumnya mereka dari telaga pada hari kehausan yang terbesar itu, wallahul musta'an. Matahari didekatkan jarak 1 mil. Sekarang jarak segitu aja kadang kita masih kepanasan di masa-masa tertentu di siang hari. Bihasabi wurudihim sunnata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, itu sesuai dengan kadar ketibaan mereka kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa yang suka berdekatan dengan sunnah, siapa yang suka untuk mempelajari hadis-hadis Nabi, kemudian mengamalkannya tentunya. Wa syurbihim minha, sesuai dengan kadar minumnya mereka dari sunnah Nabi tadi. Faman waradaha fi hadhihi dar, maka barang siapa mau mendatangi sunnah Nabi di negeri dunia ini, wa syariba minha, dan meminum darinya, wa taballa, dan betul-betul meneguknya, waradahunaka haudah, di sana nanti di akhirat dia akan mendatangi telaga Nabi, wa syariba min, dan meminum darinya, wa taballa, dan akan meneguknya, yaitu minum sepuas-puasnya. Falahu haudani aziman, maka Nabi memiliki dua telaga yang besar. Haudun fid dunya,
telaga di dunia. Ini telaga yang sifatnya maknawi, yaitu syariat dan sunnah beliau itu. Wa huwa sunnatuh, yaitu sunnah beliau. Wa ma jaa bih, dan ajaran yang beliau datangkan. Wa haudun fil akhirah, ini yang sifatnya fisikal, betul-betul ada di telaga di akhirat. Fasyaribuna min hadzal haudi fid dunya, maka orang-orang yang meminum dari telaga ini di dunia, telaga sunnah Nabi, humusyaribuna min haudihi yaumal qiyamah, mereka itulah yang akan meminum dari telaga Nabi pada hari kiamat. Fasyaribun wa mahrumun wa mustaqillun wa mustaqdir. Paknya pak tafsiliyah, maka ada yang meminum, ada yang terhalangi, ada yang minum sedikit, ada yang minum banyak sesuai dengan keadaan dia di dunia. Walladzina yazuduhum huwa wal malaikat, sementara orang-orang yang diusir oleh Nabi dan oleh para malaikat, an haudhihi yaumal qiyamah, dari telaga beliau pada hari kiamat, humul ladzina kanu yazuduna anfusahum, mereka adalah orang-orang yang dahulu kala mengusir diri-diri mereka sendiri. Wa atba'ahum, dan mengusir pengikut mereka, an sunnatih, dari sunnah Nabi. Wa yusiruna 'alaiha ghairaha, dan lebih mengutamakan yang lain daripada sunnah Nabi. Nauzubillah. Faman dhama'a min sunnatihi fi hadhihi dunya, maka barang siapa kehausan dari sunnah Nabi di dunia ini, apa saja apapun masalah dia tak tahu dalilnya, karena memang dia malas belajar. Padahal dalilnya ada dalam hadis ini, hadis itu dan sebagainya, misalkan imanas wa imas timba, atau mungkin secara nas atau mungkin secara pengambilan faedah. Walam yakun lahu min hasan, dia tidak ada urusan dengan sunnah Nabi, ya hidupnya sibuk dengan urusan yang selain sunnah Nabi. Fahuwa fil akhirati asyadu dhama'a wa aharru kabida, maka dia di akhirat akan lebih parah kehausannya dan lebih panas jantungnya. Karena apa? Tidak mendapatkan siraman sunnah Nabi tadi, sehingga tidak mendapatkan siraman telaga Nabi tadi itu. Selesai dari ijtima'ul juyus al-islamiyah. Yang pernah kehausan tentunya akan memahami bagaimana situasinya, terutama waktu situasi yang dulu pernah di beberapa tempat itu hujan, sehari tidak hujan. Pada waktu tidak hujan itu panasnya amat sangat. Sampai-sampai tatkala air direbus sampai masak itu pun orang berebut saking hausnya, walaupun sangat panas. Itu masih di dunia, bagaimana nanti di padang mahsyar. Kita habiskan untuk muka surat ini insyaallah. Wa kadzalika ba'dul kaba'ir sababun lihirmanil wuruth. Demikian pula sebagian dosa besar itu menjadi sebab terhalanginya ketibaan orang itu. Dalilnya apa? An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda li Ka'ab bin Ujrah, a'adzakallahu min imarati sufaha, semoga Allah melindungimu dari pemerintahan orang-orang yang bodoh. Ini isyarat memang nanti Bani Umayyah banyak didominasi oleh para pemimpin yang bodoh, yang usianya masih muda dan tidak ikut dalil. Qal wa ma imaratus sufaha, maka Ka'ab bin Ujrah menanyakan, apa itu kepemimpinan orang-orang yang sangat bodoh, bukan sekedar juhala tapi sufaha, sangat bodoh. Entah di sini bahasanya apa ya, mungkin bangang atau tolol, wallahu alam. Qal umara'u yakununa ba'di, mereka adalah para pemimpin yang akan datang sepeninggalku. La yaqtaduna bihadiyi, mereka tidak meneladani jalan agamaku. Apalagi orang sekuler memisahkan agama dari politik. Nauzubillah. Wala yastannuna bi sunnati, mereka tidak menempuh sunnahku. Faman saddaqahum bi kadzibihim, maka barang siapa membenarkan mereka dengan kedustaan mereka. Wa a'anahum ala zulmihim, membantu mereka untuk melancarkan kezaliman mereka. Faulaika laisu minni, maka mereka bukan termasuk dari golonganku. Nauzubillah. Walastu minhum, dan aku bukan termasuk dari golongan mereka. Sementara syafaat di tangan Nabi dan di tangan makhluk-makhluk yang Allah izinkan dari kalangan ahli iman. Wala yaridu alayya haudi, dan mereka tidak akan mendatangi telagaku. Ini yang menjadi sisi pendalilan di sini. Wa man lam yusaddiqhum bikadzibihim, dan orang yang tidak membenarkan mereka dengan kedustaan mereka. Walam yu'inhum ala zulmihim, tidak mau membantu mereka atas kezaliman mereka. Fa'ula'ika minni,
maka mereka termasuk dari golonganku. Wa ana minhum, dan aku termasuk dari golongan mereka. Wa sayaridu alayya haudi. Baik. Atau si dohirnya kalau di sebagian riwayat alayya, alayya haudi. Allah alam. Kalau di sini ala haudi. Mereka akan mendatangi telagaku. Ila qawlih, sampai pada sabda Nabi, ya Ka'ab bin Ujrah, annasu ghadiyan. Wahai Ka'ab bin Ujrah, manusia semuanya masuk di waktu pagi. Ini kalau ghadiyan, masuk di waktu ghada. Atau ghadiyan yaitu berangkat secara umum. Famu beta'un nafsah. Maka ada yang, Pak'nya Pak Tafsiliyah, ada yang menjual dirinya sendiri. Mubda'ai, yaitu apa? Ba'i, menjual dirinya sendiri, menebus dirinya. Famu'titu'ha, maka dia membebaskannya dari adab neraka. Waba'i'un nafsah, ada juga yang menjual dirinya, tapi mungkin apa? Kepada syaitan. Famu'bituha, maka dia membinasakan dirinya sendiri. Sebagaimana dalam hadis Al-Haris Al-As'ari diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam An-Nasa'i. Adapun yang ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sanadnya Hasan. Wa hakadha riddah anil Islam. Demikian pula kemurtadan dari Islam sababun lil hirman, menjadi sebab terhalanginya orang datang ke telaga. Kama fi ba'dil ahadits sihah, sebagaimana datang di sebagian hadis-hadis yang sahih. Baik. Kelanjutannya bila habis maghrib kah sepertinya ya? Ewa, insyaallah habis maghrib kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.